Satu sidang media gagasan transformasi anak-anak seni. Kabarnya akan melebarkan pula sayap perniagaan mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Ha, keluar negara lah katanya. Wah, wah, hebat tu. Kita ada satu event yang sangat besar. Maksudnya event ni adalah world event. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi menjemput JITAS untuk bekerjasama kali ini. Mereka boleh je pilih artis-artis lain, tapi mereka pilih NGO kita. Kita akan berkolaborasi dengan mereka. Ada 56 buah negara yang terlibat. Bukan senang ya, kita nak masuk world punya level ni. Jadi apa agaknya kekuatan artis-artis di belakang KN ni dipilihlah oleh KN sendiri untuk masuk event bertaraf dunia ni? Sebenarnya pemilihan artis di belakang saya ni bukan saya yang memilih. Adalah pihak organizer. Mungkin pemilihan mereka adalah dari segi komitmen artis itu, konsistennya artis itu berniaga. Disebabkan itulah mereka terpilih. Dengan adanya peluang macam ni, kita dapat lebarkan lagi perniagaan kita ya, luar daripada Malaysia ni. Banyak lagi di luar sana yang artis-artis yang hebat-hebat, yang dah berjaya dalam perniagaan. Tapi kenapa mereka pilih JITAS? Sebab kita adalah usahawan selebriti yang paling aktif di Malaysia.